Viral di media sosial hari ini mengenai berita kematian seorang kanak-kanak yang dikenali sebagai Zubaidi Amir Kushairi. Kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun itu dipercayai didera oleh ibu dan bapa tirinya selepas 3 bulan mereka tinggal bersama. Ekoran daripada berita sedih itu, Facebook ibu kandung Amir iaitu Zuraida Atan telah diserang oleh netizen. Rata-rata netizen meluahkan perasaan geram terhadap kelakuan wanita tersebut dan suaminya. Netizen telah menyerang setiap posting dan ruangan komen Zuraida Atan di Facebook. Selepas mereka mendapat tahu bahawa akaun media sosial tersebut adalah benar miliknya, rata-rata netizen mempersoalkan kenapa Zuraida ingin mengambil semula anaknya sedangkan keluarga angkat anaknya itu sangat baik. Malah, netizen turut menyatakan bahawa haiwan pun tahu menyayangi anak apatah lagi manusia. Berdasarkan video ringkas ini, boleh dikatakan hampir setiap minit, ruangan komen ibu kandung Amir iaitu Zuraida Atan diserang dengan makian dan cacian setiap masa. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, komen dan subscribe.